Jurulatih Alsan HD Kem Panggon tidak gentar berdepan Johor Darul Tazim dalam aksi ACL Elite Selasa ini biarpun beraksi di hadapan penyokong lawan. Kem Panggon menganggap perlawanan ini sebagai medan balas dendam buat pasukannya, ini selepas mereka tewas 2-1 kepada JDT dalam aksi ACL lepas. Walau baru sahaja meraih juara Liga Korea namun Panggon mengakui ini merupakan aksi yang sukar kerana JDT memiliki kelebihan beraksi di gelanggang sendiri. Panggon mengakui situasi ini memberi kesukaran kepada beliau dan anak-anak buahnya disebabkan suasana dan penyokong yang berbeza. Menentang JDT di tempat lawan amat sukar disebabkan suasana dan penyokong yang berbeza, tapi semua perkara ini telah kami atasi, jadi kita bersedia untuk itu, kita sudah berdepan JDT beberapa kali dan kita akan bersiap sedia untuk bermain dalam keadaan terbaik, ujar Kem Panggon. Diketahui The Tigers mempunyai kenangan buruk beraksi di Stadium Sultan Ibrahim di mana mereka tewas 2 kali dengan jaringan 2-1. Alsan berharap perkara sama tidak berulang apabila mereka kembali bersemuka dengan Harimau Selatan di SSI Selasa ini. Aksi sengit ini boleh disaksikan di Astro Arena jam 8 malam.